Sedap. Yo, balik lagi channel gua. Jadi di channel ini lagi ngasih tiba-tiba. Di vlog ini kita lagi pengen nanya cewek-cewek. Ini pilih Aerox apa Vario? Jadi kita pilih dulu, nanti cewek-ceweknya ada nih. Lu salah. Kita langsung mulai. CBR. Ya ini cewek pertama sama pacarnya ini. Anjir. Bukan. Oh, bukan ini. Apa ini? Oh, stop dulu. Cuman yang pertama tapi ada yang sampai listnya ke 10. Sini. What? What the fuck? Jadi cerita di sini nih. Curhat. Ada list selingkuhan nanti. Orang kita aja motor apa jadi kembali. Ya udah nih, coba nama lu siapa? Nama gue Angel. Oh, Angel. Angel umur berapa ya? Umurnya masih 17 tahun aku, Kak. Sisanya. Oh. Jadi gue pertanyaannya ini, lu pilih Aerox apa Vario ya? Ini udah itu sama alasannya ya, kenapa? Dari disukain sama enggaknya. Jelas Aerox. Kenapa? Karena cewek-cewek Aerox itu pada cantik-cantik katanya sih, sampai ini kan lagi bahas motor, sampai ini cowok selingkuhannya di anak Aerox semua. Kebahas. Karena kalau masalah di anak Aerox Bogor apa sih? Kita aja suka Aerox apa Vario, gimana cewek-cewek Aerox ya nyamuk. Namanya Tip di sensor. Udah gue gak ngapa-ngapain. Yuk, kita pulang. Oh ya, jadi milih apa tadi? Aerox apa Vario? Nah, kenapa milih Aerox? Joknya empuk. Terus enak gue. Nah, kalau Vario kenapa gak suka? Joknya bukan Aerox. Jadi masalah empuk doang. Oh ya udah. Jadi oh iya bagasnya gede. Oh iya, bisa terus buat pelihara ikan cupang. Dah. Oh ya udah, jadi cewek pertama milih Aerox. Emang katanya ada cewek. Yang lain. Nanti cewek yang lain. Cari lagi. Iya, jadi kita lanjut lagi. Jadi ini tadi diralat ya. Jadi enggak hanya cewek doang, jadi cowok juga sih tanya. Soalnya buat biar di persepsi cewek ini, Mas. Gak apa-apa, dicampur. Campuran aja, soalnya nanti kita lanjut ke orang yang satu lagi. Apa? Nah, ini kayak siapa ya? Merah enggak? Kayak kenal ya? Jadi gue pernah nanya nih, nama lu siapa? Nama gue Stephen. Anjay. Gak cocok ke Stephen. Lu so asik lu, diem. Apa bang? Jadi gue mau nanya, lu milih Aerox apa Vario? Gimana ya bang ya? Aerox nyaman, Vario juga nyaman. Tapi jadi lebih nyaman CBR bang. Wah jangan, udah ini antara dua aja, Vario apa Aerox? Bentar, gue bingung nih. Aerox sih. Kenapa tuh? Secara suspensi empuk, bagusnya gede. Tapi kencengnya gak tahu kencang apa enggak. Belum kencang Vario apa Aerox gak tahu. Terus? Apalagi ya, gak tahu. Udah, itu doang. Oh, jadi lo lebih milih Aerox ya? Iya. Jadi banding Vario ya? Kalau Vario itu biasanya suka nikung bang. Oh iya. Tapi sensor ya, sensor. Slow, yang punya Vario. Yang punya Vario itu slow. Semangat. Ya. Oh iya iya. Iya bang, gitu aja bang. Oke, terima kasih buat Fatan, buat ininya apa sih namanya, udah ngejawab pertanyaannya. Iya bang. Boleh ini ada IG lu nggak di sini Tan? Ada nih IG gue. Eh tadi namanya Stephen, kok jadi Fatan ya? Goblok. Oh iya, gue ganti nama tadi 5 menit sebelumnya udah ganti nama, gue lupa. Jadi Patan. Ya udah, kita next ke orang selanjutnya. Ya, ini ada orang yang selanjutnya. Ini nama lu siapa? Adit. Woi, Adit. Salaman dulu, Adit. Adit Sopojarum. Rangga Aditya. Woi, Adit. Gua mau nanya nih, lu milih Tata apa? Waduh. Waduh. Oh iya. Jadi pilih Tata atau Bila? Iya, Tata atau Bila? Bila. Wih, kenapa tuh? Waduh. Hah? Ya udah nih, jadi kita lanjut ke ininya. Lu milih Vario apa Aerox? Aerox dong. Kenapa tuh? Fun. Anjing.
apa Aerox motor review. Tapi lu kenapa enggak suka Vario berarti? Bukannya enggak suka Vario karena ditikungnya. Waduh. Roboh saja lah anjing ah. Enggak suka gua Vario. Kenapa tuh? Enggak apa-apa. Aerox kenapa sukanya? Irit sih katanya gua. Hah? Irit sih. Irit. Terus apa lagi? Udah itu aja. Oh, berarti lu lebih milih tim Aerox ya? Iya. Ya udah, terima kasih atas jawabannya. Sampai jumpa di pelaminan. Ada. Sampai jumpa. Ya, ini adalah orang selanjutnya. Oh, iya. Boleh kenalan, Bang? Boleh. Boleh kenalan nama siapa, Bang? Siapa ya? Rizky Aerox nanti. Santoso terus. Woi, boleh. Ini Abang Santoso. Saya mau nanya nih. Abang milih Aerox apa Vario ya? Vario. Kenapa tuh? Jago nikung kayak teman saya, Vario biru. Tapi kalau sebenarnya dalam hati dia patung ah kegembiraan aku. Jadi kenapa? Kenapa tuh? Coba alasannya apa? Nikungnya enak bos. Udah. Aerox makala, FU aja ditikung sama Vario. Anjay. Tetangga gua. Oh, jadi lu tim? Tim Vario. Tim Vario. 3-1. Oh ya udah, terima kasih buat jawabannya Mas Santoso. Semoga panjang umur, sehat selalu. Asyik. Dadah. Baru bikin. Ya, ini orang yang selanjutnya. Boleh kenalan dulu enggak? Namanya siapa? Iya. Leonardo Sutar. Wih, CU. Ini Bang Leonardo, salam kenal. Iya. Siapa Bang namanya, Bang? Saya Udin. Oke, Udin. Coba gue mau nanya nih, lu milih Aerox apa Vario? Pas, Bang. Mau tabrak gua. Aerox lah, Bang. Kenapa tuh? Lebih sporty. Terus? Lebih kencang. Terus? Lebih lebih elegan. Iya, terus apa lagi? Lebih enak. Terus kalau bonceng cewek bisa merosot. Udin, itu ngincer apanya, anjir? Ngincer motornya apa ngincer yang lain? Itu Bang. Kenapa lu enggak milih Vario? Enggak, udah pernah punya. Sombong amat. Wah, jatuh kecot. Apa tuh jatuh? Kaget ya? Kenapa tuh? Udah pernah punya, Bang. Iya, terus kenapa enggak enaknya gitu? Saya tinggi nih, Abang ya. Sombong amat. Vario dengkul mentok, Bang. Sama dashboardnya, Bang. Oh. Gak enak, Bang, gitu, Bang. Oh, jadi lu tim Aerox ya? Yoi, Bang. Ya udah. Kalau bisa tim NMAX, Bang. Ya, salam kenal ya. Leonardo. Iya. Semoga panjang umur, sehat Amin. Selalu. Amin. Jadi ya, ini orang selanjutnya. Boleh kenalan nama siapa? Oh, boleh. Namanya Leonardo DiCaprio. Anjing, tadi Leonardo juga goblok. Sama. Oh, ganti. Iya, nama siapa? DiCaprio. Hah? Udara dingin enaknya tut. Yeah, boy. Ini saya Udin di sini, Udin saya. Anjing semua aja. Ya, namanya siapa? Alex, nama saya Alex. Oh, Alex, salam kenal Alex. Oh, ya. Saya mau nanya nih. Ya, lu pilih Aerox apa Vario sih? Vario lah. Kenapa tuh? Oh. Anjing. Ya, terus apa lagi? Lebih enak buat boncengan. Soknya juga enak. Aerox kasar parah. Oh, jadi lu tim Vario ya? Tim Vario gua. Kalau Aerox kenapa sih? Kurangnya? Selain soknya? Apa ya? Gitu deh. Kurang enak, jok belakangnya juga tipis. Gak enak buat boncengan juga, men. Sama ini yang bawahnya biasanya kerasa kerusut. Iya, itu parah. Emang Vario emang ciri khasnya gitu ya? Aerox anjing. Goblok! Oh iya, Aerox cirinya begitu ya? Sering Aerox crash mulu ya? Parah. Oh ya udah, terima kasih atas Vario jawabannya. Vario kecot kayak temen gue ditikung. Aerox kecot. Vario kecot ditikung temen gue. Parah. Anjing emang ya. Iya. Udah, terima kasih buat Bang apa? Bang Alek. Bang Alek ya. Oke. Oke, ini orang selanjutnya, boleh kenalan namanya siapa? Halo, nama gue Daiva, biasa dipanggil Jeki sama anak-anak brengsek ini. Oke, selamat datang Daiva di channel yang enggak jelas. Gua mau nanya nih, lu lebih milih Aerox apa Vario? Ninja 2.5. Anjing, itu beda di konsep anjir. Apa dong? Apa lu milih Vario apa Aerox? Vario sih. Aerox sih. Kenapa? Karena Aerox punya motor bokap gua. Motor gua punya bokap. Bokap gua punya motor itu. Oh, jadi lu kenapa enggak milih Vario? Karena banyak slip. Oh, banyak nikungnya ya? Yap. Anjir emang.
Itu dia bang. Oke, okay, jadi bang. Jadi lu tim Aerox ya? Iya bang. Oke, okay, terima kasih atas jawabannya. Iya bang, makasih bang. Bang Davi ya? Daipa goblok. Goblok? Hah? Daipa. Oh iya, Daipa. Selamat thanks, jadi cewek barunya ya. Thank you bang. Oke, okay. Semoga langgar, awet ya. Langgar. Awet ya. Amin. Jangan kota ganti anjir. Iya.